kenapa ikut ayah terus ke kebun? Kan kebun tuh panas. Gak apa-apa sih ya. Asep cuma bosan aja di rumah terus. Lagian Asep lagi pengen liburan nih. Kalau Asep ikut ayah ke kebun, kan udah sama kayak kita liburan. Tapi beda ya. Ya udah, ayah kerja dulu, ngumpulin uang buat kita liburan, ya. Itu bekal cukup buat ayah juga. Iya. Tadi ibu bawain bekalnya untuk kita berdua. Jangan-jangan ayah mau makan sendiri nggak sama Asep? Enggak, ayah kan suka berbagi sama Asep, ya kan? Ayo. Ki, kok kamu diem aja sih, Ki? Udah mau tempat nenek loh. Apaan sih ya? Orang Iki lagi nonton nih. Lagian ngapain juga sih ya kita ke rumah nenek segala? Gak ada apa-apa ya, gak kayak liburan yang dulu. Cuma ada kuda, kebon. Anak ayah nih sekali ngejawab galak banget. Lagi juga seru tau di tempat nenek dulu tuh pas ayah masih kecil itu sering banget tuh berkelana, jalan-jalan, banyak banget hal seru. Iya, ayah pasti suka kan naik kuda gitu, main di kebon gitu ya. Itu anak zaman dulu ya. Anak zaman sekarang mah bosen ya. Beb, mana lagi emang jenazah namanya? Aiman! Ya Allah, hujan-hujan begini kamu masih bekerja. Istirahat dulu. Semua teman-teman kamu tuh udah pada istirahat. Ya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Kamu anak pinter. Mau bantuin ayah kerja. Sebenarnya, Asep lagi liburan di sini. Iya, Bu. Kasihan ya, tapi ya. Makan tanamannya belum pada dapat makan semua ya, tapi ya. Iya, bukan tanaman aja yang harus dikasih makan, minum. Tapi kalian juga harus makan sama minum. Ayo istirahat, makan minum dulu. Iya, Bu. Nanti kalau semuanya udah selesai, Aiman pulang ya. Sambil nunggu hujan reda, Bu. Iya. Sebentar lagi kamu katanya ulang tahun ya? Sembilan Juli 2013, Asep dilahirkan ya, Nak, ya? Iya, 3 hari lagi, Bu. Bentar lagi dong. Kamu meminta hadiah ulang tahun apa? Minta sendal baru aja deh, Bu. Tapi yang ukurannya 40. Ukurannya gede apa? Ya. Doain aja ya, biar ibu dapat rezeki. Nanti kalau ibu udah dapat rezeki, pasti ibu beliin sendal. Ya? Ibu mau kemana lagi? Ya, ibu. Mau jemput anak ibu sebentar lagi sampai di rumah. Nah, jadi mesti jemput dia dulu, ya? Kamu jagain ini semua kebun-kebunnya ya, Ainem, ya? Ya, nanti kalau udah selesai, Aiman laporan ya, Bu, ya? Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Dadan. Ibu kangen banget sama kamu nih. Sama, Dadan juga kangen banget sama ibu. Apalagi masakan ibu. Karena enak kan? Karena keasinan. Oh, tapi buktinya kamu gara-gara makan makanan ibu yang selalu keasinan, kamu sukses sekarang. Jadi yaudah. Rizkinya mana? Ada. Aduh. Eh,
bantuin. Kasihan. Bantuin dia ya. Ih. Kan baju kamu sendiri, Ki. Ya, kangen juga nih sama cucu. Ibu, ya. Ibu, tempat biasa kan? Iya. Kamarnya. Taruh sana ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Kebunnya sudah rapi semua? Dah, alhamdulillah. Oh, iya tuh. Ada Dadan. Dah. Kang Dadan. Aiman, Bu? Iya. Masih kerja di kebun? Masih lah, dia setia sampai sekarang ya, Dan ya. Dan lagi dah. Aiman. Kamu nih sekarang enggak capek kan? Jalan-jalan ya sama Asep. Tahu enggak Asep mana? Nih. Halo Rizky, apa kabar? Oh, Kak Asep. Udah jalan-jalan aja. Kamu kan tidur doang di mobil seharian. Kan? Emangnya di sini ada apa aja, Nek? Gitu-gitu aja ya? Ki, gak boleh kayak gitu. Kenapa ya? Bener kan? Emang gak ada apa-apa kan? Yaudah. Yang penting, Sep, kamu ajak jalan-jalan dulu, Rizky. Biar tahu sekarang beda di sini, ya? Oke. Banyak tahu di sini. Yuk ikut aku. Boleh ya? Boleh, Bu. Sep. Hati-hati ya. Sep, capek banget tahu jalan kayak gini, ini kagak ada warung atau apa gitu. Lagi ini kita jalan kemana sih? Ya, aku juga gak tahu. Tapi kita ikutin angin aja membawa kita kemana. Nah gini nih, kalau kebanyakan ngomong sama tanaman gini nih jadinya nih. Kata ayah, tanaman kan makhluk hidup, jadi wajar kalau diajak ngomong. Ini kagak ada warung atau apa gitu. Oh, warung ada tuh di depan. Yaudah yuk, istirahat situ. Aduh. Capek ya? Capek banget. Bentar lagi nyampe kok, tenang aja. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam, Asep. Sama siapa? Oh, ini Teh, cucunya Bu Rahmat. Lagi jalan-jalan ke sini, pulang kampung. Oh, ini kemana? Kalian mau kemana? Kesini aja, sambil jalan-jalan keliling kampung. Oh gitu. Katanya Bu Anissa, katanya kamu ulang tahun ya? Iya, benar. Oh, selamat atuh. Sebentar lagi ya? Iya, Teh. Oh gitu. Sep, kamu mau makan, minum apa? Itu, pesen aja, ambil aja. Gak usah, Ki. Aku gak punya uang. Ngapain dipikirin, Sep? Itu kan urusan bapak-bapakku. Ah, benar nih, boleh. Ya udah ambil aja. Ya udah. Mau apa? Apa? Asep pesan es teh gula batu satu ya. Boleh, jangan banyak es atuh, Asep. Gak apa-apa, Teh, biar nanti kalau esnya meleleh, tehnya jadi makin banyak. Ya udah, sebentar. Duduk. Bentar ya. Rizky, omong-omong, kamu kalau liburan suka kemana? Waduh, macam-macam banget, Sep. Aku dulu pernah tuh ke waterboom, jadi di situ ada kolam renang gede banget. Terus ada perosotannya, melingkar-melingkar, wah pokoknya seru udah. The best gitu. Dulu juga aku pernah ya, kalau gak salah ke Bali tuh. Aku emang panas, itu liburanku yang paling panas. Panas? Iya, tapi kan bisa lihat pantai, banyak bule-bule juga di situ, jadi bisa lihat bule. Jadi ya gak apa-apa lah ya kan. Ya, sibuk banget. Kamu? Ya, kalau aku sih liburan ya di sini-sini aja. Kalau lagi liburan paling keliling kampung, ya gitu aja. Kamu pernah ke pantai gak? Pernahnya sih ke Pantai Asuhan, Ki. Yah, beda dong. Dulu aku juga pernah tuh, Sep. Aku ke Bandung ya kan, naik kuda, kudanya lari. Wah, seru banget. Kenceng ya kalorinya? Ya lumayan, seru. Tapi enak sih, seru gitu. Iya, ya. Aduh, kalah kan? Sinyal di sini jelek banget sih. Turun dah reng gua. Udahlah, yuk. Kemana? Yuk, tinggalin aja, jalan lagi. Ini belum dibayar jajanannya. Udah, itu kan urusan si ibu sama ayah. Nanti juga ayah yang bayar kok. Gak boleh gitu. Gimana nih? Aduh,
Assalamualaikum. Ada apa ini teh rame-rame? Waalaikumsalam Bu Ustazah. Belum. Ada apa? Waalaikumsalam Bu Ustazah. Ini loh anak-anak, belum bayar. Abis itu udah main kabur, kunaona tuh. Iya Asep, bener. Iya Bu Ustazah. Oh, kalian itu bandel ya. Ingat kata Ustazah, Ustazah kan sering peringati kalian. Kalau ngaji kan Ustazah sudah ngasih tahu. Ingat, apa yang disampaikan Ustazah? Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan mengambil hak orang dengan cara yang batil atau tanpa izin dari pemiliknya. Itu dosa. Tuh, dengerin. Makanya, makasih. Tapi kita kan kagak nyuri. Nanti juga ayah bakal bayar. Sama. Udahlah. Bu, jangan marah-marah melulu. Keriputnya makin banyak nanti. Ini anak ya. Ih, baru gak kunau ya, nih. Ya, maaf. Heran. Udah. Teh, biar saya yang bayar aja berapa semuanya? 25.000 aja, Ustazah. Oh iya, saya aja yang bayar ya, Teh. Hatur nuhun pisan ya, Ustazah. Emang nih anak-anak ya, ampun deh. Iya, maaf deh, maafin. Rugi atur si Teh. Ini Teh. Ayo. Makasih ya, Ustazah. Iya, maafin semoga anak-anak, Teh. Lancar ya, amin. Ustazah. Oke. Saya pamit dulu. Iya. Saya mau antar anak-anaknya ke iya, ibunya. Iya, makasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kebunnya sekarang kurus banget, Bu. Kurus seger tahu. Karena sekarang Aiman yang ngurusinnya. Wah, bagus banget. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, tumben. Ibu Ustazah datang ke sini ada apa nih? Iya, ini saya mau ngantar cucu-cucunya Ibu. Oh. Emang kenapa? Kok diantar tadi? Ada masalah sedikit, Bu, di warung atas. Masalah apa sih? Mereka ini mengambil makanan, tapi belum bayar. Rizky! Sejak kapan kamu gak punya adab kayak gitu? Baru sehari kamu main sama dia, udah kayak gitu. Ini gara-gara kamu kan, Sep? Kamu jangan marah begitu. Itu bukan salah Asep, ya. Kamu bisa kayak gitu? Orang aku kok yang ngambil? Lagian... ayah kan biasa juga, aku biasa juga tinggal ambil aja makanannya. Kan biasa ayah yang bayar. Kok ayah jadi marah-marah sekarang? Ya udah. Namanya juga anak kecil. Kamu gak usah marah-marah gitu, Erang. Ya udah, Bu. Nanti saya ganti ya, Bu ya. Itu berapa itunya? Mesti dibayarnya? Sebetulnya bukan masalah uangnya, Bu. Yang penting adalah kita ini mendidik anak-anak di usia dini, Bu, dengan akhlak karimahnya. Mereka ini kan tunas-tunas harapan bangsa. Ada sebuah hadis mengatakan hayatul fata bil ilmi waqtuqo, bahwa generasi muda itu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan agama, yaitu akhlakul karimah. Nah, ini anak-anak ini yang perlu kita didik, Bu. Enggak apa-apa, itu cuma sedikit aja kok, Bu. Oh, yaudah, alhamdulillah. Bu Ustazah, saya minta maaf sebelumnya. Terima kasih. Sudah, kalau gitu. Asep, saya juga minta maaf. Ya, dan buat kamu. Rizky, kamu masuk ke dalam. Udah. Ayah udah gak marah lagi. Yaudah, Bu. Nanti saya akan bayar ke warungnya ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya. Permisi, Bu. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun yuk.
Ngigo nih anak. Bangun, Sep. Ibu. Kuda Asep mana? Kalau kuda nggak ada, tapi adanya ini. Apa ini? Kok kuenya telur? Emang Asep lupa? Kalau bahan dasar buat kue kan telur. Bukannya tepung ya? Jawab aja nih kalau dibilangin. Mending sekarang Asep tiup dulu. Yeay, selamat ulang tahun. Makasih. Halo guys, welcome back di channel yang paling keren dan terkece di dunia. Ya, di DPO ini adalah Digital Public Operation. Oke guys, jadi kita nanti bakal taruh uang di jalanan ini dan kita akan pantau apakah orang yang menemukan bakal ngembaliin uangnya atau dibawa kabur. Iya, selain itu gue bakal nyaksiin Bella dan Diana ini dari jauh. Dan kita lihat aja nih, orang random yang bakal ngambil duitnya. Dan kita lihat apakah mereka jujur atau tidak. Pasti kalian penasaran banget kan kelanjutannya gimana? Stay tune ya guys! Stay tune! Mari kita saksikan. Hujan, Sep. Iya, hujan sih. Uang. Apaan? Tuh, lihat dah. Uang. Berapa tuh, Sep? Hitung. Uang? Iya, bener ya? Coba hitung. Kau kan pinter ngitung uang. 120.000, 10, 5, 2. Wah, kurang lebih ini 500.000. Hah? 500.000? Itu bisa beli skin game online, Sep. Kalau enggak, kita bisa jajan warung banyak banget. Wih, enggak boleh tahu. Kita ini kan bukan uang kita. Kita harus kembaliin ke pemiliknya. Kamu tahu siapa pemiliknya? Ya, soal itu aku enggak tahu sih. Ngomong-ngomong aku haus nih. Yuk mampir ke warung dulu. Emang kamu punya uang? Aku gak punya. Enggak, kamu kan punya. Gak boleh. Aku bercanda. Nih aku ada uang nih. Tuh ada. Dikasih nenek ya? Iya, 10.000. Yuk. Aduh teh, sebentar ya. Kita kesini. Ada kok uangnya. Iya. Ini kan warungnya. Iya gak apa-apa. Lagi pula masih banyak. Istirahat dulu ya. Iya. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Asep sama Rizky. Mau nyolong lagi kamu di sini? Astagfirullah teh, enggak kok. Waktu itu kan cuma salah paham. Nih, mau jajan. Aku bawa uang kok. Mana duitnya? Nih. Oh iya. Silakan. Ya, sorry. Mau jajan apa? Sok sok atau? Kok? Kak. Ada masalah apa, Kak? Kok bingung? Ini loh kak, uang saya hilang, ditaruh di plastik, tapi jatuh. Padahal itu kan uang yang saya tabung untuk beli bonus sama hadiah ulang tahun untuk ibu saya. Dan juga kata ibu saya dia mau ayam goreng hari ini. Tapi saya bingung, uangnya hilang. Aduh, Nggak tahu sih. Masih inget gak jumlah uangnya berapa? Jumlah uangnya ada 500. Ada 100.000, 50.000, 20.000, sama 5.000-an. Iya. Aduh, di mana itu ya jatuhnya? Tanyain. Yang ini bukan, Kak. Masya Allah, bener, Dek. Ini uang kakak. Iya, bener, Kak. Wow. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Semoga adik dapat rezeki 7 kali lipat ya. Ya, amin. Untung ketemu. Sep, kamu mau jajan apa, Kak? Nggak usah lah. Aku nggak mau jajan. Lagi nggak mau jajan, kamu aja. Kalau gitu, itu aja berarti. Ini. Teh. Ini uangnya, Teh. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Yuk, beneran kak? Hepe, ada titipan dari ayah kamu. Titipan. Sebentar ya. Apaan? Ya nggak tahu. Menurut kamu apa?
Mainan atau makanan? Kayaknya mainan dah, tapi... Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Asep. Terima kasih, Teh. Nah, selamat ulang tahun ya, Asep. Ya, selamat ulang tahun, Asep. Terima kasih, Kak. Selamat ulang tahun ya. Pokoknya saya selalu sukses selalu ya. Iya, makasih. Ya udah, aku pamit dulu ya sama Rizky. Iya. Assalamualaikum, Teh. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Yuk, oh iya, Teh. Aku jadinya ngambil yang ini ya. Oh, sama ini ya, juga. Boleh. Pegang, Teh. Silakan. Ini ya, Bu, uangnya. Oh, iya, makasih ya, Neng ya. Hati-hati. Iya. Bu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Kamu Asa Halilintar bukan? Iya. Ibu mah udah lama ngefans sama kamu. Masa, Bu? Ada apa kamu kesini? Iya, jadi begini, Bu. Kita tuh lagi buat video sosial eksperimen gitu. Gitu. Nah, dua adik yang tadi itu, dia tuh berhasil. Berhasil Ibu, apa? Ya, berhasil sosial eksperimen kita ini. Oh, di proyek gitu. Kita. Nah, Ibu kenal nggak dua adik itu tadi? Oh, Asep Rizky? Iya, Asep. Iya, atuh, kenal banget. Dia sering jajan di sini. Sering jajan di sini. Kira-kira iya. Di mana rumahnya, Bu? Oh, Bu, kalau boleh rumahnya. Tahu. Rumahnya. Tuh, kan itu tuh. Nah, itu rumahnya. Itu, Bu. Iya. Ya, langsung aja lurus ke sana. Iya, lurus. Nah, itu udah kelihatan tuh rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Iya, dari siapa, Mas? Iya, nyari Asep. Ada nggak ya di sini? Asep? Iya, Asep. Enggak ada. Ada? Oh iya, kalau begitu boleh sekalian masuk nggak? Soalnya hujan di luar. Oh, iya. Boleh. Ayo, masuk. Sebenarnya, kalian itu siapa sih? Jadi, sebenarnya kita itu YouTuber. Channel kita namanya DPO, Digital Public Operation. Nah, untuk proyek kali ini kita lagi buat video sosial eksperimen. Kamu lulus tesnya. Bener. Sebagai hadiahnya, kamu bakal dapat 7 kali lipat. Terima kasih ya. Selain itu, saya akan mesen tiket untuk kita liburan. Liburan? Yes! Liburan, Beb. Kita jadi liburan. Senang banget Asep tuh jadi anak kebanggaan kita ya, Bu ya. Bilang makasih dulu. Makasih ya, Om, udah ngajak liburan. Sama-sama. Sampai juga sampai akhirnya Asep. Ya udah ya. Makasih ya Ki udah nemenin aku hari ini. Iya, aku yang makasih malahan. Kalah deh liburan-liburanku yang dulu. Ya udah ya, pulang dulu. Jangan pulang dulu. Kenapa? Ada dinosaurus. Apaan dinosaurus? Udah yuk, pokoknya masuk dulu lah. Apaan sih? Yuk. Ya udahlah. Nanti kalau Asep tahu. Selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia. Bahagia itu sederhana. Semuanya ada di dalam diri kita. Sesederhana hari-hari yang kita lalui dengan tawa dan dengan orang-orang yang kita sayangi.